universiti yang sanggup berkorban masa dan tenaga membantu masa-masa banjir, saya bagi pihak kerajaan dan rakyat Malaysia mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan saya yakin dan percaya sumbangan saudara-saudari akan sentiasa dihargai khususnya oleh para mangsa banjir dan mudah-mudahan sumbangan saudara-saudari sekalian ini akan membolehkan mereka untuk meneruskan kehidupan mereka dengan kadar yang lebih segera lagi.